Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, selamat pagi. Kita berada sekarang, kita sekarang berada di Petronas Batu Satu. Hari ini kita ada ride ke Ranau, ke Lohan. Dari Lak Batu kita ada dua rider, saya dan seorang lagi kawan. Saya berada di Petronas ini jam 6 pagi. Kita akan berat dalam jam 6.30. Jadi sekarang saya menunggu lah kawan. Dua motor ada Lak Batu, Racer GT 1 dan naked bike lah satu, Z8, kawan pakai Z8. Hari ni tak ramai, dua orang je. Sampai di Batu 32 nanti ada rider dari Sendakan, kemudian di terlebut dari satu lagi rider lah. Lagi ramai lagi best. Kita tengok lah, kalau tak ada dua orang je lah. Kita nak ke Lohan, lepak-lepak, santai-santai, dapat ride hari minggu. Tengoklah berapa lama kita lepak, lepas tu kita balik lah. 1 jam 2 kita balik lah. Cuaca setakat ni mendung macam biasa, tak ada nampak tanda-tanda nak hujan. Harap berterusan lah sampai ke malam nanti, supaya perjalanan kita smooth. Okey, kawan kita telah sampai. Tengah siang ni dari sini ingat dan berapa dah sekarang? 6.30 kot, 6.30, 6 lah, kita bergerak 6.30. Okey, kita nak bergerak sekarang 6.39 daripada Petronas Batu Satu. Hasilnya hari ni banyak kenderaan ni, tapi tak buat jadi motor. Kita on sejak 6.40. Let's go. Restoran jam 7.26 sampai dari 7.40, tak sampai sejam lah, dekat sejam. Yang satu macam aku pula nak bilang. Oh. Oi, dua-dua SBK lah, satu naked macam SBK lah juga. Satu SBK. Thank you.
Wan. Ya. On ya, boleh. Kami ni lah dah tu jauh. Balik jam 1 mesti bertolak. Okey, ngau ya kan. Tak hujan ba. Sikit-sikit je. Tak semua. Banyak lagi lubang-lubang tu. Dia kasih tinggal sikit pak. Jadi Agung datang besok dia tahulah jalan tu ada lubang. Ini CB650. Ya, CB kecil ni. Woi, jangan kecil-kecil ni. Ini top speed ni 2 lebih ni. Top speed ni 2 apa boleh sampai? 24 sampai. Ush. Mana aku sampai 200 ni. Ai, motor touring paling-paling 1314 lah. Motor touring, motor tegak. Oh, 200. Setengah jam je kami sudah sini. Motor tinggi lah. Mana lawan motor naked. Ini 1000 lagi. Ah. Tapi sekian. Ni kau? Jom. Kita terlupit. Terlupit boleh. Woi, bunyi. Kan main lagi. Sedap. Jom. Belakang ke tadi tu? Aku dah berilah, tambah lagi depan. Kalau tidak, melanggar depan. Belakang. Tak sempat drop gear? Aku sudah berapa kompas ya. Masih drop gear. Tadi dia brake belakang tadi tu? Oh, ini dah. Dia lock tayar lah. Nampak di belakang. Eh, bau bau tayar di belakang tadi. Emang berhabis. Hasil je tak jatuh. Eh, begini dah. Aku tu harap jangan jatuh ya. Aku tarik dulu, lepas tarik, lepas tarik, lepas. Menu di Lohan, nasi goreng kampung. Sedap. Banyak ikan biru. Ha, kampung lurus. Hai, kampung apa? Siapa yang order tadi? Martin. Martin? Ha. Martin yang order. Ini siapa? Michael. Michael. Nasi goreng tom yam. Nasi goreng tom yam, ya.
Dek, itu telur apa tuh? Telur dadar. Ah, saya mau juga. Telur dadar gitu. Telur dadar gitu. Telurnya enggak? Boleh. Oke. Okay. Oke, okay, ini brother ini Michael lah. Eh? Michael. Michael. Nah. Dia sudah kena kencing. Bukan rider lah, dah tu je yang kena kencing. Rider sandakan pun kena kencing juga. Dia kencing, dia kencing. Dengan dulu. dengan satu mekanik. Dah tu. Rahsia, dah buat rahsia. Rahsia. Baru yang apa? Dia punya mekanik pun bagi tahu. Oh, dia bilang kalau punya motor ni, kalau tidak pernah kasih stres dia tu. Oh, belas lagi dia ujar kan? Ya. Belas lah, dia suruh belas lah. Ah, dia bawa motor tu. Dia bilang, oh, kau punya motor ni dah pernah kena belas beli. Lama tu macam mana kau tahu ni? Baru kau limpas sini, balik sini. Jadi cerita tayar tadi S21 tahun 2016. Tayar S21 daripada kedai si. Okey. Pas di simpan Joroko tu. Sudah. Accident. Tayar spinning habis. Ya. Sebab tayar dah expired. Mana tak expired? Tayar dah 2016. 2016 dah jual 2021. 5 tahun punya tayar. Sudah 5 tahun tapi harga tetap 800. Jadi itulah, bukan rider lah Datu je kena kencing. Rider satu Sabah semua kena kencing. Ah, ni rider dah. Jadi dia yang kencing. Ah. Kencing habis boleh. Tak apa, namanya nanti kita tut kan. Rahsia. Sekarang jam 12 sekarang jam 12 11. Saya akan bertolak balik. Santai-santai. Let's go. Okay, kita di Sungai Long Cafe. Kita ride hari ni, betul-betul ride pergi makan tengah hari. Lunch saja dekat Sungai Lohan ni. Makan nasi goreng, lepas tu lepak sekejap dengan dua rider sandakan ni, lepas tu balik. Memang betul ride makan nasi goreng lunch tengah hari je. Ha. Mantap tak mantap kan? Mantap Pak Abu. Okey, jom nak baliklah. Okey, ni rider-rider sandakan geng kita hari ni. Let's go. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.